Laju lagi. So kita biar macam ni. Wih, rancak wih. Wih, syok wih. Aku nak beli satu katil ni bang. Aku tengok tadi dekat Shopee, katil ni harga dalam 200 lebih hingga ke 300. So memang simple. Nampak simple tapi betul-betul sedap dia punya katil ni. Okay, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Jasidin. Jaitu jantan tu amat isu shampoo menyedut bagai jantan amat shampoo. Sebab ramai tanya Jaitu apa, A2 apa, S2 apa. So aku cakap gambar jantan amat shampoo. Sorry lah suara aku slow sikit sebab aku ada dalam hospital. Aku tengok aku punya pakaian. Apa boleh tahu ni bukan buat gila. Sebelum tu boleh subscribe lah, comment, share. Let's go, check it out. So, aku dekat hospital DBM, hospital swasta dekat Permatang Pohon dekat Penang lah. Wife aku pun dah selamat bersalin anakku yang kedua pada pukul 11.30 tadi, 11.20, 11.30 macam tu lah. So, aku betul-betul lapar, aku tak makan apa lagi. Letih weh. Kita punya excited tu sampai kita terlupa nak makan. So, aku akan makan. Tadi aku ada order daripada Food Panda. Aku ada nasi goreng ayam dan nasi pataya. Nasi goreng ayam aku dah makan. So, tinggal lagi satu nasi pataya. Nasi goreng pataya. Yes, lo ni jam pukul 3.20 guys. Nampak 3.20. Tak nampak lah. Jom kita tengok jam depan tu. Jam dah pukul 3.20. Tengok. 3.20 pagi. Dekat sini ada nasi goreng pataya. Akan makan lagi. Gayak kat sini. Ayam mineral. Okay, kita akan minum ayam mineral ni. Memang padu-padu guys. So guys, dekat sini memang selesa. Aku nampak kampuan. Dia punya tempat pun sempoi. Aku punya tidur. Tadi aku dah angkat dia punya kepala. Apa tengok? Dia punya katil belakang aku dah angkat. Kita jet sikit lah bagi dia naik. So memang sempoi lah kan. Okay, aku akan basuh tangan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah jatuh. Sorry. Okay, ada tingkap kita kat luar. Tapi dia tengok apa malam-malam kan. Malam apa? Pagi lah. Tengah-tengah pagi buta. Pagi-pagi buta, mak ayah dah tanya aku nak ke mana. Basuh tangan dulu guys. Dulu kita makan ke basuh tangan dulu. Dia rasa dekat sabun. Kocok-kocok tu. Okay, kita kocok lagi, kocok lagi. Ya yeah, guys. Ini bukan 24 jam dalam hospital. Bukan 48 jam. Berapa ni? 48 jam, pok lagi 24. 60. 72 jam. Dia 72 jam. Okay, 72 jam dalam hospital kan betul kan? So aku tak boleh nak cakap kuat sangat sebab kita dalam hospital. Tepi sana, tepi ni ni apa? Partition ada lagi, pattern. Ada lagi apa? Ada lagi orang lah dekat sebelah sana kan. So guys, kita akan makan dulu. Oh, ada patient lagi belah sana. Allahu Akbar. Udah guys. Nasi pataya guys. Apa dia? 72 jam kan. So guys, aku 72 jam dalam hospital. Kita buka nasi pataya. Nasi pataya, pataya. Nasi ni digelar nasi pataya sebab dia famous dekat Thailand, dekat wilayah Pattaya. Sebab orang sana suka makan nasi bungkui dengan telur. Itu dia guys. Aku tak tahu lagi isi dalam dia macam mana. Terliuk. So guys, kita makan dulu. Aku dah gayak gila. Aku dah bawa apa? Milo. Tapi tak apa, kita minum ayam masak dulu. Suruh. Ayam masak sedap guys. Beginilah pengorbanan ibu dan ayah kita kan. Zaman orang dulu-dulu mungkin tak ada yang ke hospital dan bersalin di rumah lah. Mereka macam pakai apa kita macam tok bidan main rumah tolong sambut orang dulu-dulu kan.
So besar pengorbanan. Dan dah modern sikit, orang semua berkat pergi hospital. Besar pengorbanan. Mak ayah kita tunggu kita untuk apa, sampai satu masa yang tepat untuk tunggu ibu kita lahirkan kita. Aduh ni apa dia ni, tiba-tiba naik bintik eh, jawat. Okay guys, kita pasal bikin dah. So guys, hargailah ibu bapa kita selagi mereka masih ada. Okay, jangan apa bela mereka suruh. Bila mereka kata pergi kedai beli, tunggu pergi. Bila mereka kata balik, jangan duduk lengah-lengah. Okay, sebab reda Allah terletak pada reda mak bapa kita. So jom kita makan. Sembang banyak lagi orang kata apa jahat ni, sembang banyak-banyak kan. Pagi pun hospital tak ada repair. Tu dia guys, nasi goreng pataya. Tertusur. Allah, kalau pun nak tahu orang tu orang kampung, Dia punya basuh tangan. Nak jangan dia gelap. Dia punya basuh tangan. Seluk ayam ni, ayam minum. Okay. So, tu bawa pataya orang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia ada meringan telur guys. Jemput makan. First time aku ada pakai Food Panda. Jenuh tadi aku kaji kot. Sedap. Allah berkelam lah. Kalau tak, kita boleh pergi kedai mana-mana kita nak pergi keluar. Sebab ni musim corona, kita tak boleh nak pergi mana-mana. Aku geram tu yang ni. Apa pun kita nak makan, tengah order pada Food Panda. Okay, main game. So alhamdulillah guys, kita dah settle makan. So aku pun dah mengantuk, aku pun rasa nak tidur. So kita tidur dulu. Esok pagi subuh kita bangun. Lepas tu rasa macam nak tidur balik, kita tidur balik tu sampai doktor ke misi panggil, kita pergi tengok baby. Alhamdulillah, aku tak tunjuk lagi ya muka baby dalam video ni. So blok. Nantikan untuk next video nanti aku tunjuk muka anak aku yang kedua. Blok saja. So guys, kali sikit. Ni lah tempat tidur aku. Okay, betul lens. Kabel ni memang duduk atas pala. Sebab kita nak rasa dia punya apa, dia punya shock current. Kita nak rasa dia punya shock current kena kepala kita. So jom aku tidur dulu guys. Aku malas nak saring baju lagi, so kita biar macam ni. Rancuk oi. Syok oi. Aku nak beli satu katil ni bang. Aku tengok tadi dekat Shopee, katil ni harga dalam 200 lebih ke 300. So memang simple. Nampak simple tapi betul-betul sedap dia punya katil ni. So memang selesa gila tidur atas ni. Ni dia rasa macam angin tau dia punya apa, pantai dia. So bagi aku memang selesa DBM ni. Kalau ada wife hampa ke ataupun mak hampa nak bersalin, swasta main lah sini. Sebab sini dia tak sesak kan. Dia macam mana aku nak kata, parking pun sempoi, duduk dalam ni dan layanan dekat sini pun sempoi. So memang terbaik lah. Jom kita tidur dulu. Lepas makan tidur, esok bangun perut borai. Tak apalah, kita letih kan, bagilah chance sikit. So jom kita tidur dulu. Mic tak tepi lah. Alhamdulillah guys, dah pagi ya. So aku pun dah salin baju. Tadi semalam aku pakai baju ni, terus mandi apa semua kan. So dia rasa segar sikit lah. Aku lapar. Okay,
Aduh, cabut dulu ni. Dia rambut. Rambut tak terurus. Masih ada. Salam main orang. Guys, aku ada beli roti kan. Tak apa, kita makan roti dulu pada waktu pagi ni. Kita breakfast dengan roti. So, kita makan roti dulu. Roti sugar crackers. Munchies. Okay, kita kenapa kena makan. Apa dia aku cakap ni? Kenapa kita kena makan yang manis-manis pada waktu pagi? Dia tak boleh ingat sebab aku kurang tenaga kan. So, kita makan gula. Roti ni dia ada gula. So, kita makan 2-3 kopi macam tu lah. Kita nak apa, restore balik dia punya energy tu. Oh, nasib baik dia main dalam packaging yang sia-sia. Dia main duduk dalam bekas macam ni. So tak jadi masalah kalau kita dia main duduk dalam satu bekas besar tu sekejap lagi. Jadi masuk angin. Payah sikit lah. Jom kita breakfast dulu. Jom breakfast dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mata masih lebam lah. Ngantuk je guys. Oh, so tadi dia kena melo panas lah. Lupa aku nak rekod. Melekat lah. Huh. 72 jam aku dalam hospital. Kau. Oh, ada? Mana? Aku dengar ada baby meriam. Ada orang tengah bersalin waktu lah ni. Sorry guys, tadi ada nurse mai. So, alhamdulillah. Perut pun tak kenyang lagi. Tak apa, kita relax-relax dulu. Oh, dah guys. Okay, aku nak makan apa? Sebab apa rambut aku macam ni? Ni, sampai dekat ni, aku dah tak rebonding. Sebab aku nak dapatkan kembali rambut aku yang asli. Rambut aku yang original, dia bukan lurui. Dia orang kata apa? Dia megi-megi. Dia taklah megi sangat. Dia tak rinjing kan. Dia cuma momok-momok-momok. Momok kan? Dia tu ni. So, macam tu lah. Di bahagian bawah ni kalau tengok memang straight lah. Ni bekas kita rebonding. So, aku kalau aku rebonding, muka aku memang nampak macam perempuan lah. Dan ni pun dah sampai tengok macam, aduh, dulu naik motor cakap diorang mengorat aku lagi. Okay guys, perut pun dah okay dah, rasa kejap lah, dah kejap. So, kita rehat-rehat dulu. Sagi, kita sambung balik. 72 jam dalam ni guys. Kita relax-relax dah ha, nak kalut nak pergi makan. Hari ni aku pakai baju hitam lagi. Semalam baju hitam, dah ada lagi selain lagi baju kulit hitam. Awak aku suka pakai baju kulit hitam. Aku pun tak tahu. Aku awak seluar hanya 3 lay. Baju 2 lay aku tak silap aku. Selalunya aku kalau aku pergi ke mana-mana, aku akan bawa baju dan seluar tu. Kalau sehari 2 hari aku akan bawa baju tu. Saya ada nurse mail lagi. Tak apalah. Kita sambung sat lagi. Kalau lapang lagi kita roja food panda. Itulah guys, aku baru pergi ambil apa ni, nasi ayam aku ada daripada food panda. So kita tengok yang ni meal aku yang kedua. Tadi pagi kita makan roti, so kita baru dapat makan nasi ayam. Okay guys, ni dah nasi ayam dan bihun soup. So aku dah bubuh tadi dia punya sambal. So kita buka soup dulu. Saya dah selalu sebelum kita busuk senorang menuhin. Pelik aku tak suka makan ayam macam ni. Dia punya sambal dia agak manis sikit. Kita nak masukkan sup lah. Ah, mantap.
Bro, so feel. Aku boleh boleh foodpanda RM7 boleh lah. Kalau kita nak pergi keluar ambil minyak ni. Pedik ah. Sedap guys. Alhamdulillah guys, kita dah habis makan. So, tapi toilet lho, aku nak terkencing. Hampa tak boleh ikut dah. Jom, let's go baby. Okay guys, udah. Dah pukul, dekat pukul 8 malam. Aku dapat makanan, apa tengok. Yang ni, ikan masin goreng bawang, bawang apa? Bawang cabai, memang sempoi, sedap. Sayur sawi dan nasi putih. So guys, wife aku dah makan sekarat. So aku kena habis lah lagi sikit. So, jom kita makan lah. So kita setting kamera sekejap. 5 tahun lalu biar aku tak makan. Okay guys. So aku nak sandok belakang. Padu-padu guys. Memang simple, aku suka dia punya sup dia. Sup dia tak manis, tak masin. Dia macam lemak-lemak sikit lah. Memang sedap semua. Bukan 24 jam, bukan 48 jam. 72 jam guys. Aku dalam ni. Alhamdulillah esok dah boleh balik lah. Anak aku dengan wife aku pun alhamdulillah sihat. Lima tahun lalu biar aku tak makan. Aku punya kerja makan tidur, makan tidur. InsyaAllah kita akan stamina sikit-sikit, kita akan push up apa semua lagi. Jom, aku nak sambung makan. Saya kita jumpa balik. Let's go. Yes. Aku dah habis makan apa semua. Kita dah mandi. Cuma baju je kita tak tukar. Sebab baju ni aku kena pakai sampai esok, sampai hari aku balik. So kita tak tahu buat apa, kita workout dulu lah. Kita stretching dulu. Aku nak workout tricep di bahagian belakang ni, tricep. So kita stretching dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelan-pelan lah. Kita santai-santai. So guys, tadi ada nurse masuk tadi. Dia check blood pressure. So macam biasa, kita akan apa, workout tricep. Kita pakai macam ni, pakai bangku. Duduk macam ni. Satu, dua, hold lah, hold. Tiga, empat, oh pasang. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Okay, minimum 12 rep buat 3 set. 12 tu set lagi, buat lagi 12. Lepas tu set lagi, buat lagi 12. Jadi 3 set lah. 1 set 12 rep. Rep tu adalah kiraan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ha, tu rep. Set ni dah habis 12, kita buat lagi 1, dikawal 2 set. Macam tu. So, aku nak sambung push up block. Berapa semua, thank you so much yang lepas subscribe, like, komen, share. Terus-terus support aku punya video. Kita sambung next episode. Seram apa-apa, terima kasih. Selamat datang. Let's go, brother. Assalamualaikum.